Okey, ni video untuk soalan 9, part 3. Cikgu nak bawa kat kamu soalan B2. Tadi kita dah fokus B1 dan kita dah dapat kadar perubahan laju dia, ya. Bagaimana mencari kadar perubahan laju. Okey, sekarang kita nak pergi B2. B2 di mana dia suruh kita cari jarak. Okey. So, lagi satu. Kena tengok graf laju masa. Kalau nak mencari jarak, apa yang kita perlu cari? Dia nak kaitkan dengan apa? Bila jarak pada graf laju masa, itu bermakna, okey, kalau kita tahu, kalau kita tak ingat kan, jarak ni laju darab masa kan? Laju darab masa kan? So, itu seolah-olah adalah luas di bawah graf. Maknanya, bila kamu nak mencari jarak dalam graf laju masa, kesimpulan dia, kamu kena cari luas di bawah graf tersebut. Pada ketika bila. Tengok, kadang-kadang dia cakap seluruh perjalanan. Bila seluruh perjalanan, semua kawasan di bawah graf ni kamu kena cari. Tapi sekarang yang dia nak adalah bagi 90 minit yang terakhir. Di manakah 90 minit yang terakhir? Kalau kita tengok di sini 30, 60, 90, 120 kan 30-30 tu. Kalau 90 minit yang terakhir, maknanya daripada akhir ini 150, kamu tolakkan dengan 90. Apa yang kamu dapat? Sampai sini 90 minit yang terakhir itu. So, kita fokus dekat tempat ni. Kawasan inilah yang kita nak cari luas di bawah grafnya. Itu yang cikgu petakkan dia. Sebab di bawah graf ini kita dapati bentuknya adalah bentuk segi empat tepat. Kita tahu bahawa nak mencari luas segi empat tepat apa? Panjang darab lebar. Daripada form 1 kamu belajar kan? So, panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Kalau tengok panjang dia ni sini, 90. Lebarnya di sini berapa? 20. Okey, so 90 darab 20. Tapi bukan sekadar itu yang kamu kena ambil kira. Kamu kena tengok di sini, ini ada unit. Unitnya minit. Tapi sekarang dekat sini kilometer per jam. Tapi masa kita kat sini minit. So minit ni apa-apa hal, kalau dekat sini kilometer sejam, kalau dekat sini kilometer per minit, kamu tak payah buat apa-apa. Tapi bila kilometer per jam, kamu kena tukar minit ini menjadi jam. Ini kemahiran sekolah rendah ni, nak tukar unit ni. 90 per 60 darab 20. Per 60 sebab nak tukar minit ke jam. Ramai pelajar dia lupa yang ni. Dia terus 90 darab 20. Jawapan dia 1800 kilometer. Salah eh. Okay. So, 90 per 60 tukar dulu kepada jam baru didarabkan dengan 20. Panjang darab lebar. Sama dengan 30 kilometer. So itulah jarak yang dilalui pada 90 minit yang terakhir. Okey, kita tengok pula markah dia. Nak dapat 4 markah ni banyak ni, macam mana 4 markah itu diperolehi. Okey, kadar perubahan laju apabila awak mengeluarkan formula kecerunan tadi, okey, awak menggantikan formula kecerunan, jadi awak layak mendapat 1 markah di situ. Ni, dekat sini. Bukan dia tengok kat sini, dia tengok dekat sini. Sini awak dapat layak dapat markah. Okey. Lepas tu, jawapan. 1 markah lagi. So, 2 markah di situ. Okey. Untuk B2, apabila awak berjaya mengeluarkan formula untuk mencari luas. Di sini panjang darab lebar. Panjang darab lebar lagi satu unit jaga. Unit itu pun kena betul. Minit awak tukar kepada jam dengan betul dan awak memberi formula yang betul untuk luas di bawah graf. Di sini kalau trapezium, trapezium lah. Kalau segitiga, segitiga lah. Kalau segi empat, sekarang segi empat, segi empat lah. Okey. Dan layak mendapat 1 markah di situ. Dan lagi 1 markah pada jawapan. Begitu. So dapatlah 4 markahnya. Okey. Selesai soalan 9.